Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita semua harus lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini karena disebabkan oleh penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Oleh karena itu, kalian harus senantiasa mematuhi anjuran yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan yang pasti untuk kalian harus tetap rajin berolahraga. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menemani kalian dalam pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan pembelajaran online. Pembelajaran online pada saat sekarang ini sangat populer. Hal ini dikarenakan karena adanya himbauan dari pemerintah untuk menghindari klaster baru penyebaran COVID-19 khususnya di dunia pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia sebelum masa COVID-19 biasanya dilakukan secara tatap muka atau pembelajaran langsung. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran daring. Di antaranya bisa melalui YouTube, bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui Quizzes, bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan aplikasi lainnya, mungkin Microsoft, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalian harus tetap rajin belajar, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, yang pastinya harus tetap berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Baik, pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang materi permainan bola besar. Permainan bola besar terdiri dari yang pertama permainan bola voli, yang kedua permainan sepak bola, dan yang ketiga permainan bola basket. Untuk kesempatan ini, kita akan lebih fokus membahas materi permainan bola voli. Yang akan kita bahas tentang bola voli yaitu apa itu permainan bola voli, teknik-teknik dasar apa dalam permainan bola voli, akan kita kupas dalam pembelajaran kali ini. Definisi permainan bola voli. Bola voli merupakan permainan beregu bola besar. Bola voli dimainkan oleh dua regu. Setiap regu ada 6 pemain. Pengertian bola voli menurut Sodikun Chandra. Sedangkan menurut Mufid dan Najib S., permainan bola voli adalah suatu permainan yang termasuk cabang olahraga permainan bola besar. Voli artinya memukul bola langsung di udara sebelum bola jatuh ke tanah. Pengertian passing bawah. Passing bawah adalah teknik memainkan bola dengan sisi lengan bawah bagian dalam, baik dengan menggunakan satu ataupun dua lengan secara bersamaan. Selanjutnya, pengertian smash.
Smash adalah tindakan memukul bola ke lapangan lawan sehingga bola bergerak melewati atas jaring dan mengakibatkan pihak lawan sulit mengembalikannya. Muhajir. Pengertian blok. Blok adalah upaya menghadang bola lawan dengan menjulurkan tangan ke atas net. Teknik servis bawah. Yang pertama, tangan kiri memegang bola atau sebaliknya. Yang kedua, kaki kiri berada di depan atau sebaliknya. Yang ketiga, berat badan berada pada kaki depan. Yang keempat, tangan yang digunakan untuk memukul bola dikepalkan. Yang kelima, tangan kanan ayunkan dari belakang menuju ke depan ketika bola dilepas oleh tangan yang memegang bola. Yang terakhir, setelah bola dipukul, kaki belakang melangkah ke depan. Teknik passing bawah. Yang pertama, kaki dibuka selebar bahu dan pandangan ke depan. Yang kedua, kedua lutut ditekuk dengan pandangan tetap ke arah datangnya bola. Yang ketiga, kedua lengan disatukan dengan ibu jari membentuk bidang datar. Yang keempat, ketika bola datang, lengan diayun ke arah depan sedikit ke atas. Yang kelima, perkenaan bola di antara sikut dan pergelangan tangan. Dan yang keenam, kedua lutut dilurus. Teknik smash. Yang pertama, mengambil langkah awalan. Yang kedua, melangkah dua langkah dengan langkah terakhir sedikit panjang. 3. Saat langkah terakhir, kedua lengan dibawa ke belakang. 4. Melakukan tolakan dengan mengayun tangan dari belakang ke depan, lalu dibawa ke atas. 5. Memukul bola saat melayang di udara. 6. Melakukan pendaratan selesai memukul bola. Teknik passing atas. 1. Kedua kaki dibuka selebar bahu. 2. Kedua lutut ditekuk dengan pandangan ke arah datangnya bola. 3. Kedua tangan membentuk segitiga dan ditempatkan di depan dahi. 4. Pada saat bola menyentuh jari pada ruas pertama, kedua lengan dorong ke atas. 5. Pada saat lengan mendorong ke atas, kedua kaki diluruskan. Yang perlu diingat adalah lutut selalu ditekuk dan kedua tangan membentuk segitiga diletakkan di depan dahi. Ketika bola menyentuh jari-jari ruas tangan pertama, dorong kedua lengan lurus dengan meluruskan kedua kaki. Teknik bendungan atau blocking. Yang pertama, bergerak menuju arah bola sambil meluruskan kedua lengan. 2. Melakukan take off atau melompat. 3. Kedua tangan kontak dengan bola. Yang keempat, mendarat.